baik, seperti janji saya akan membagikan tutorial yang berikutnya dari yang part 1 kemarin ya, yang dasar, yang belum kan itu kan pukulan sentak atas sama sikut atas sama pukulan cepat dan tendangan lurus, yang itu untuk purata 1 atau materi dasar tarung derajat. Kali ini saya akan membagikan itu. Sebelum itu, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan komen ya. Kalau ada pertanyaan atau saran boleh di kolom komentar di bawah. Seperti itu. Ya, box. Saya akan memulai dengan melanjutkan pukulan sentak atas ya. Pukulan sentak atas. Ya. Seperti yang saya bilang kemarin itu selalu dahulu setiap latihan apa terus sikap. Rap, box. Iya. Siaga cepat. Rap, box. Saya sentak rap, box. Jadi pukulan sentak atas ya. Pukulan sentak atas. Satu. Ini ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sasaran berhati. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jadi bentuk pukulannya satu. Ini buta. Ini ya. Tangan belakang ini sepuluh buta. Diputar. Di. Saat mukul putar lagi kembali. Dua, putar. Setelah babak kedua, putar. Pukul sentak atas. Tiga, putar. Pukul. Empat, putar. Sentak. Lima, putar. Sentak ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Itu pukulan untuk membawa sasaran ke hati ya. Yang berikut, sentak bawah. Sentak bawah dari apa-apa sentak atas. Satu bawah, pukulannya itu tidak lurus ya, seperti sedikit ditekuk biar saat mendang tendangan itu ya lepas, jadi enggak langsung keseliau di sini, enggak lurus, jadi ditekuk sedikit sasaran kedua kering. Dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, putar, dua, tiga, seperti itu, posisi tangan diperhatikan. Empat, tangan dan kaki diputar bersama-sama. Lima, ya seperti itu, sentak atas. Sekarang kita masuk ke sikut atas. Ya, satu, ini sikut atas ya. Dua, tiga, empat, lima. Jadi sikut atas itu sejajar dada ke atas, jadi sejajar dada ditaruh dada, sejajar dada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sikut samping ya. Sekarang kita pelan-pelan. Satu, ini ke atas. Dua, putar, ini ke atas. Tiga, putar. Jadi perhatikan tangan itu enggak seperti ini. Itu salah ya kalau seperti ini. Jadi tangan itu seperti ini. Satu, diputar. Dua, diputar. Tiga, putar. Nah sekarang sikut samping. Sikut samping ya. Kaki depan tekuk. Satu, putar. Dua, putar. Mau lurus, putar. Tiga, empat, lima. Nah, seperti itu yang mau melihat. Cepatnya satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu sikut samping. Sekarang sikut bawah, sikut bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah, jadi sikut bawah. Satu lurus, dua. Pukul lurus, bawah. Tidak dibuka tangan seperti ini. Atau tidak disengaskan seperti ini. Jadi lurus, baru bawah. Lurus, bawah. Lurus, bawah. Seperti itu ya. Jadi sampai sampingnya. Lurus, bawah.
lurus bawah, lurus bawah, lurus bawah, lurus bawah. Oke, okay. Yang berikut kita akan masuk pada jaga tendangan. Itu menyangkut pukulan dan tendangan. Dasar ya, jaga tendangan, gerak, box. Ini. Ya, so kedalam teknik pukulan, pukulan cepat sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Jadi tempat asalnya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bentuk pukulan domain cepat. Jadi dari sini ya. Jadi bukan domain cepat itu satu, dua itu beda ya. Itu beda gerakan. Jadi bukan domain cepat itu tangan depan dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti itu ya. Soalnya satu, dua, balik. Satu, dua, balik. Satu, dua, balik. Sama satunya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cukup pelan dan cepat. Nah, slow motion-nya satu ke depan, ke belakang. Dua ke depan, ke belakang. Tangan depan, tangan belakang. Tangan depan, tangan belakang. Ya, seperti itu ya. Itu jadi pukulan domain cepat dalam jaga tendangan. Nah, sekarang kita masuk pada tendangan lurus. Jaga tendangan balik. Ini posisi jaga tendangan. Jadi ya, di posisi jaga tendangan. Jadi punya tendangan itu bukan kaki yang ditekuk, tapi kaki yang lurus. Satu, lurus, tarik, balik. Dua, balik. Jadi ditekuk dulu ya setiap tendangan. Satu, tarik. Dua, tarik. Turun, putar. Kuk, turun, putar. Jadi satu, putar. Dua, balik. Tiga, putar. Tarik, balik. Empat, balik. Lima. Ya seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi itu dasar-dasar ini tendangan dan pukulan. Sekarang kita masuk ke kombinasi. Contoh kombinasi dengan tendangan lurus, pukulan cepat satu kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, lurus. Ya, pukulan lebih cepat ya. Sekarang pukulan lebih cepat. Tendang lurus, pukulan lebih cepat. Lurus, pukulan lebih cepat. Tendangan lurus, pukulan lebih cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti itu ya. Nah, tapak sampingnya seperti ini. Satu, tetap. Dua, tiga, pukul, empat, pukul, lima, pukul. Pukul, ya seperti itu ya. Jadi seperti itulah dasar-dasar yang ada di dalam budget dalam posisi siaga tendangan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kali ini di dalam siaga tendangan. Nanti ada lagi siaga dasar ya, saya akan bagikan di video-video yang berikutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan like. Dan yang belum, yang kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang dikatakan, silakan di kolom komentar di bawah box. Sampai jumpa di video yang berikutnya.